Para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, wah, super super pokoknya, luar biasa ya. Ini semangatnya mantap, ada yang biasa-biasa saja sih memang. Cuman di sini ada kejadian yang sangat luar biasa menurut saya. Apa itu? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Aplikasi yang jos gandos. Ya, jos gandos benar ini rekan-rekan. Ya, ini apalagi sekarang ini lagi musimnya testnet di aplikasi ini. Mantap ya, mantap jiwa. Dan ada pertanyaan-pertanyaan tentang testnet, nanti kita akan bahas di konten video saya selanjutnya ya. Cuma ada satu mengenai testnet itu yang saya bahas. Bang, ternyata nggak ada nilainya bang ya di di BTCS ini. Setahu saya ya belum ya, setahu saya belum. Karena apa? Karena ini hanya testnet. Dan testnet itu sudah disampaikan di awal-awal bahwa testnet ini tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Yang kita kirimkan itu loh, yang kita kirimkan sesama member itu tidak ada sangkut pautnya di sini. Karena yang kita kirimkan itu hanya bahasanya koin tes aja. Nanti saya disalahkan ngomong koin. Oke, ya token atau koin terserah Anda ya. Itu hanya tes aja, bukan ngambil dari sini. Jadi setelah Anda bikin wallet ya, setelah Anda bikin wallet nanti Anda akan dikirimin ya dari pihak scan testnet itu ya. Itu dikirimkan ke wallet Anda satu, itu informasinya setiap hari satu. Saya cuma nyoba sekali satu sudah, habis itu saya kirim bisa, saya terima bisa ya sudah ya. Itu setelah itu kirim-kiriman ya, kirim-kiriman aja itu ya. Kalau misalnya kita mau apa ya, ngetes seluruh akun-akun kita silahkan kayak gitu ya. Akun-akun itu maksudnya apa? Akun keluarga, akun bapak, ibu, misalnya anak, istri, suami. Ya silahkan dicoba itu. Ya, seluruh akun Anda dicoba semua, seluruh akun keluarga maksudnya silahkan coba ya. Nanti kalau sudah ya sudah. Belum ada nilainya? Belum. Nanti mainnet. Nah, kelihatannya mainnet itu sudah ada nilainya. Berapanya itu, bro? Gitu ya, mudah-mudahan tidak ada yang tanya lagi masalah ini ya. Terus ada menyamakan ini dengan aplikasi yang lain itu ya. Saya nggak tahu aplikasi yang lain, kebetulan aplikasi tersebut saya nggak ikut ya. Saya jawabnya yang BTCS saja. Bang, berarti sama bang dengan aplikasi ini bang, nggak ada nilainya. Bukan sama, saya nggak tahu yang di aplikasi satunya. Yang saya jawab cuman BTCS Mining saat ini lagi testnet, bukan mainnet ya. Oke ya, nggak ada lagi pertanyaan tentang ini. Kalau masalah yang testnet yang lainnya nanti kita jawab di session berikutnya. Kali ini saya akan apa ya, sharing kepada rekan-rekan para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ini luar biasa banget ya. Saking luar biasanya itu sampai ada dua informasi yang di-share kepada saya, baik itu langsung ya ngobrol langsung dengan saya ataupun komen di konten-konten video saya yang bahas tentang Satoshi BTCS Mining. Sebenarnya ini pernah saya bahas dulu ya, karena mungkin bersamaan dengan tema yang lain, judul yang lain, sehingga ini tidak tidak diterima dengan baik oleh rekan-rekan. Kali ini saya spesialkan khusus ya, membahas tentang apa? Tentang data yang kita pergunakan untuk daftar dan verifikasi wajah atau verifikasi muka ya, kayak gitu ya. Ya, ada saya tunjukkan dua komen yang jos untuk saat ini yang membahas tentang ini ya, verifikasi wajah dan data. Nah ini ya, ini komentar dari saudara Khairil Ilham. 11 jam yang lalu ya, saya sempat baca, saya sempat balas sedikit, tapi yang mantap ini ya, komennya mantap. Kelihatannya ahli dia ini ya. Bang Dev,
Banyak akun BTCS yang daftar pakai data yang tidak valid toh. Nah, menurut dia ya, yang baca di personal setting kemudian masuk real name authentication dan itu di dalam peringatan nomor 3 bahwa user harus sama dengan data yang didaftarkan dan kedepannya akan ada verifikasi tahap akhir yang mengharuskan user memegang ID card yang terdaftar. Gimana menurut abang? Itu ya. Dan kalau tidak lolos verifikasi tahap akhir akan terkena hukuman, yakni akun dan aset akan dibekukan. Ini menurut saudara Khairil Ilham. Tapi masuk akal, namanya itu sudah tidak sama datanya ya. Iya, bisa jadi ya dibekukan, bisa jadi ya. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan untuk edit data ya. Oke, ini saya jawab apa adanya ini ya. Memang seharusnya daftar pakai identitas asli kita masing-masing. Sering saya bahas tentang syarat pendaftaran ini di semua konten Dev Channel. Sering kok saya bahas ya. Kalau tidak siap ya jangan. Kalau tidak siap KYC ya jangan. Ikuti aplikasi-aplikasi yang lain saja. Itu sering saya ingatkan ya. Cari aplikasi yang tidak pakai KYC maksud saya. Kalau Anda memang anti KYC. Dan kalau Anda sudah tahu ini pakai KYC, ternyata Anda pakai KYC yang salah, berarti tahu resikonya dong ya. Bukan yang salah ketik loh ya, bukan yang salah ketik. Ini yang sengaja. Yang salah ketik, ya mudah-mudahan ada solusi ya. Terus ini ya, kalau ternyata memang ada rekan-rekan yang daftar pakai data yang tidak sama atau diisi asal-asalan dikarenakan tidak percaya dengan aplikasi atau sekedar coba-coba saja, itu pilihan masing-masing ya. Jadi memang pilihan masing-masing, kalau kita coba-coba aja silakan itu ya. Itu nggak jadi masalah. Iya bang, mungkin bentar lagi akan banyak akun-akun palsu yang dijual bang. Nah ini bagus ini ya, kalimatnya bagus ini ya. Mengingatkan semua rekan-rekan dan saya dan semuanya pokoknya para pengguna aplikasi BTCS Mini atau bagi yang masih belum daftar ya, ini hati-hati. Bagus ini kata-katanya. Saya ulangi ya. Iya bang, mungkin bentar lagi akan banyak akun-akun palsu yang dijual bang. Karena mereka tahu akun mereka kedepannya tidak akan bisa lolos KYC. Akhir, kalau bisa dibikin konten bang. Ini saya bikin konten ya. Jadi Anda semua rekan-rekan yang belum menggunakan aplikasi Satoshi BTCS Mining atau Anda para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining yang tergiur dengan jumlah koin tetangga yang lebih banyak, mungkin dia punya koin 500, mungkin dia punya koin 1000, atau mungkin dia punya koin 30.000, terus dijual pada Anda dengan harga mungkin berapa juta. Kalau menurut saya, jangan dibeli ya. Lebih baik Anda punya akun Anda sendiri atau akun keluarga Anda sendiri. Berapapun itu BTCS-nya, nggak tahu itu 10, 20, 30, 50, atau mungkin 5 atau 4 atau mungkin 1, tapi itu punya Anda sendiri. Itu lebih mantap. Ya, lebih mantap. Sama dengan kalau prinsip hidup ya, kita lebih bersyukur apa yang kita punya daripada yang dipunyai tetangga. Rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau, tapi belum tentu, Bos. Belum tentu, ya. Kayak gitu. Jadi kita bersyukur aja. Oh, yang kita punya sekarang ada ini. Wong kita sesuai usaha kita kok. Kecuali kita enggak ngapa-ngapain loh ya. Itu kan sesuai usaha kita. Semampu kita, tapi kita dapat sekian, ya sudah kita bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah ditambah. Gitu. Itu kalau prinsip hidup. Nah, sekarang di apa ya? Digabungkan di ini ya, Satoshi. Ya sudah, berapapun yang kita punya, ya sudah itu. Yang asli kita punya, kita syukuri. Nggak usah beli-beli. Ya, nah, lanjutannya ya. Jadi menyarankan juga untuk jangan pernah membeli akun karena akun menyusahkan dan rugi dua kali. Bener ini ya, bener banget. Siap, diusahakan. Ini langsung saya bikin konten ini ya. Tadi pagi saya jawabnya nih loh, ini 4 jam yang lalu ya. Terus ini komen lagi nih. Bagi yang mau beli akun BTCS diharapkan lebih bisa memikirkan apa yang akan terjadi. Karena jika memang benar diberlakukan isi peringatan yang nomor 3 tersebut, akun dan asetnya dibekukan rugi dua kali bang. Satu sudah mengeluarkan uang, kedua akun nggak lolos KYC. Akhir yang berakibat pembekuan akun dan asetnya. Itu ya, mantap informasinya. Mudah-mudahan semua rekan-rekan tidak usah pakai beli-membeli. Namanya aja aplikasi gratis, bos. Kalau ke aplikasi gratis, saran saya jangan beli-membeli. Maaf ya,
Bahkan ada rekan-rekan, maaf, maaf banget, bukan saya nggak mau tahu ya. Ada yang rekan-rekan bilang, bang, nerima BTC bang, punya saya sekian-sekian bang, dong dibeli. Enggak, saya emang nggak beli. Saya jujur, saya nggak pernah beli. Satu BTC pun, BTC itu yang receive benefit itu loh. Satu BTC pun saya nggak pernah beli. Saya cuma punya akun keluarga, dua aja ya, yang satu rumah ini ya. Akun saya dan akun istri. Memang ada sih akun keluarga yang lain, tapi di rumahnya masing-masing ya. Itu ya, jalankan masing-masing. Ya sudah itu, adik atau si mai sudah jalan masing-masing. Kalau saya yang di rumah ini ya cuma akun saya dan akun istri, sudah. Ya, dari akun saya dan akun istri itu ya sudah cukup lumayan. Gitu ya, nggak usah beli-membeli. Karena judulnya aplikasi gratis, jadi nggak usah beli. Ya, kita nyairkannya lewat exchange, nanti sudah dapat ya sudah. Lah untuk BTCS-nya, ya kita nunggu, masih belum mainet, Bro. Nanti ditanya lagi, belum bisa di WD kok. Memang belum bisa di WD. Ya, ini ya ada pertanyaan yang menyangkut tadi, menyangkut informasi tadi dan dijawab sama rekan Kairil tadi ya. Ini dari saudari Yusi Jayanti ya, saudari Yusi Jayanti. Bang, saya nomor NIK cuman pakai nomor HP. Aman enggak sih, Bang? Nah ini nggak tahu ya, ini berarti sengaja ya, sengaja untuk pada saat ngisi nomor NIK diganti nomor HP pada saat daftar itu ya. Tapi saya udah WD BTC satu kali berhasil. Nah ini ya, kalau menurut saya ini yang sering di-share sama rekan-rekan semua yang berhasil WD BTC hanya daftar dengan nomor HP atau hanya daftar dengan asal. Ada yang bilang gitu, saya pernah lihat di sosmed. Ngisi asal aja, nanti bisa kok, saya juga gini kok, gitu. Kalau daftarnya sih bisa, Anda ngisi nomor NIK siapapun bisa ya. Yang penting kan ada nomor NIK atau Anda ada nomor yang ditulis di situ, terus Anda verifikasi muka, beres sudah ya. Nanti pada akhirnya BTCS itu yang paling penting, Bro, ya. BTCS itu yang paling penting, menurut saya. Aplikasi ini judulnya aja BTCS, bukan BTC. BTCS itulah yang paling penting kalau menurut saya, bukan BTC. Semua bisa WD, BTC, iyalah kalau Anda punya referral ya bisa-bisa aja. Kalau mungkin referral Anda, maaf. Jangankan referral Anda referral asli, referral Anda yang hasil tuyul pun misalnya pokoknya ada wajahnya siapa, diverifikasi muka, datanya palsu, verifikasi muka semua data palsu. Masuk referral Anda, kelihatannya masuk semua ke Anda. Anda mendapatkan receive benefitnya terus Anda juga akan mendapatkan kesempatan giveaway terus, dan itu kan dapat BTC, dan BTC-nya bisa dicairkan, memang iya. Tapi apakah nanti pada saat main BTCS Anda bisa berhasil? Ya, nggak tahu. Kalau secara logika sih, kalau memang ada verifikasi muka lagi, Anda yang bingung. Ya, verifikasi muka apalagi seperti yang disampaikan sama saudara Kairil tadi, misalnya bawa KTP gitu ya, bawa data, misalnya bawa paspor atau apa. Wah, bingung rekan-rekan. Yakin saya bingung. Kalau sudah gitu, kalau nggak sama, itu tambah bingung ya. Oke ya, kita lihat ya, ada komentar dari rekan kita. Saya nggak akan jawab karena sudah dijawab, sudah diwakili sama Kairil Ilham. Nah, ini ya jawaban dari Kairil Ilham. Ini ikut membantu jawab pertanyaan dari saudari Yusi Jayanti. Baca di personal setting, Mbak, yang real name authentication, baca peraturan nomor 3. Terus dijawab lagi sama Mbak Yusi ini. Terus apa bisa verif ulang dengan nomor NIK? Nggak, Bang, gitu ya. Dijawab sama Kairil Ilham lagi ini, sayangnya data yang sudah terverifikasi nggak bisa dirubah, Mbak. Jawab lagi sama Mbak Yusi, terus apakah aset saya nantinya akan dibekukan? Tapi saya sudah WD BTC-nya dan nggak ada masalah. Jawab lagi ini, kita lihat ke depannya aja, Mbak. Karena ke depannya jika peraturan itu diberlakukan dan harus memegang ID card yang telah didaftarkan, dan jika nggak lolos, otomatis aset dan akun Mbak akan dibekukan. Dan asal Mbak tahu, BTC itu kan cuma sebagai insentif. Nah, ini benar ini, benefit aja itu ya. Itu hanya hadiah. BTC itu hanya hadiah. Jawabannya sudah benar, makanya saya nggak akan jawab sudah. Jadi menurutku aman-aman saja kita WD BTC. Lagian yang jadi prioritas pihak BTCS adalah menanggulangi kecurangan-kecurangan yang ada. Entah itu nuyul buat perbanyak ref, entah itu daftar nggak pakai data yang valid, itu ya. Jawabannya mantap ya. Saya kalau nulis sebanyak ini bingung saya biasanya. Saya enak ngomong daripada nulis, makanya tulisan saya biasanya dikit. Ya, enggak. Ya diginikan, ini lihat link, kayak gitu aja. Karena saya kalau nulis banyak tuh bingung ya. Terus selanjutnya, banyak akun palsu yang dibuat untuk menimbun BTCS, tapi apakah besok bisa lolos jika mereka menggunakan data yang tidak valid? Saya rasa tidak akan lolos sebab
firmuk dan data yang nggak sinkron. Misal gini mbak, firmuk pakai wajah mbak, tapi data yang dipakai misal milik kakak mbak. Apakah sinkron? Mantap. Mantap ini ya. Jawabannya mantap. Ya. Dari percakapan itu sudah terjawab sebenarnya. Dan ini tidak ngarang rekan-rekan. Sebenarnya pada saat Anda daftar itu sudah ada instruksinya. Ya, sudah ada instruksinya. Kalau Anda pintar bahasa Inggris, Anda langsung baca itu di bawahnya. Tapi kalau Anda tidak pintar bahasa Inggris, di tutorial pendaftaran saya yang pertama ya, yang masih polos itu ya, itu saya sudah nyampaikan, ini daftarnya pakai nick ya, ditulis nicknya jangan sampai salah itu ya. Terus verifikasi mukanya juga saya bilang nanti ini nengok kanan, nengok kiri. Kalau Anda masih ingat ya, kalau Anda daftarnya pakai kode referral saya ya, pakai link kode referral saya kayak gitu ya, itu datanya harus asli. Kalau menurut saya nyontokkan pakai nick, tidak pernah nyontokkan pakai nomor HP ya. Kalau ada yang lain pakai nyontokkan nomor HP, ya silakan Anda bisa cross check langsung ke yang bersangkutan, ini nomor HP bisa apa enggak gitu ya. Nah, coba kita intip lagi ya, ini terakhir ya. Seperti yang disampaikan saudara Khairil tadi, kita klik me. Ini sama tapi persyaratannya seperti pendaftaran tuh. Kita klik di sini ya. Kita klik me. Nah, di sini kita klik personal setting ya. Terus kita klik real name authentication. Nah, ini ya. Nah, keluar ini. Lah ini yang putih ini, ada nama kita di atas, terus di sini ada nick kita, ada nomor nick ya. Ini sudah jelas, ini sudah terverifikasi. Enggak bisa diapa-apain, Bos. Nggak bisa diapa-apain. Gimana mau ngeditnya? Nggak ada tulisan edit data segala macam. Nggak ada kan? Nah, makanya kalau ada pertanyaan biasanya saya arahkan langsung. Silakan cek aja di situ personal setting bisa diedit nggak. Gitu. Maksudnya biar tahu aja. Ini nggak bisa ini. Ya. Jarang saya menjawab, nggak bisa bang. Anu bang, nggak, saya tunjukkan aja biar dia langsung tahu ya. Dan yang jelas pada saat kita daftar, ini sudah ada tulisan ini Bos. Kalau nggak percaya coba saya screenshotkan itu ya. Video tutorial pendaftaran saya. Nah ini ya, ini tutorial pendaftaran Satoshi BTCS Mining di Dev Channel ya. Saya zoom aja ini ya. Loh, ini kan belum saya isikan pada saat itu kan. Ini nama asli, ini paspor kan. Ini saya zoom lagi. Ini kan paspor number ID atau driver license. Maksudnya itu ini SIM ya. Bisa SIM, bisa paspor, bisa apa ya ini ya, KTP lah ya. Wong SIM aja bisa ini loh. SIM bisa. Ya, ini SIM bisa ini ya. Jadi bukan nomor HP. Nggak ada pilihan nomor HP. Setahu saya loh ya. Nggak tahu lagi kalau Anda ngisi nomor HP itu dari pengundang Anda taunya. Silakan cross-check ke yang bersangkutan. Saya nanti kalau jawab salah. Karena saya nggak tahu. Karena saya berdasarkan ini dulu ya. Nah, gini ya. Terus di sini sudah ada tulisan sama ini. Nah, kita cek aja yang nomor 3. Tulisannya apa di sini? Please take off your glass ya. Sama kan? Kita lihat yang sekarang ya. Maksudnya yang sekarang itu yang di personal setting ya. Nah, ini kan samanya. Please take off your glass. Sama, nanti cuma bedanya di sini kalau sudah terverifikasi, ini sudah putih artinya nggak bisa diedit lagi dan di sini sudah nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan. Oke ya. Ya, nggak ada pilihan edit, gitu ya. Nah, ini coba saya bacakan lagi yang di sini, ya. The name is Zazan and Zazan. What's your name? Bapak sang ini, ya. Pokoknya kalau bahasa Inggris, ampun deh, ya. Oke, ya, ini versi bahasa Indonesia-nya. Pengingat, 1. Nama dan nomor paspor terkait dengan keamanan aset Anda dan materi yang diperlukan untuk peninjauan. Untuk peninjauan, penarikan mata uang, verifikasi video online ya. Untuk peninjauan penarikan mata uang. Nanti yang disebut mata uang di sini itu yang paling penting kelihatannya ya, ya di BTCS-nya. Ini bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Pastikan untuk mengisi info dengan benar. Kan disuruh isinya kan data-data kita kan, paspor atau SIM atau KTP lah itu ya. Terus yang kedua, orang yang verifikasi wajah harus sama dengan informasi paspor. Harus sama, Bro. Ini loh, ya. Bayangkan seperti yang disampaikan saudara Khairil, pakai nicknya Anda, terus pakai verifikasi mukanya itu saudara Anda. Wah, gak nyambung bro, gak nyambung. Ini akan membutuhkan verifikasi video online dengan orang sungguhan yang memegang paspor pada tahap akhir. Ini yang disampaikan oleh saudara Khairil di poin nomor 2, bukan nomor 3, poin nomor 2 ya. Ini sudah ada, sejak dulu sudah ada ini ya. Jadi nanti ya, di akhir nanti itu ada seperti ini ya.
Saya ulangi lagi ya. Ini akan membutuhkan verifikasi video online dengan orang sungguhan yang memegang paspor pada tahap akhir. Ya, tahap akhir. Jika verifikasi gagal, akun dan aset akan dibekukan. Aduh. Eman, bro. Terus nomor 3. Harap lepas kacamata atau topi Anda selama verifikasi wajah untuk menghindari kegagalan verifikasi. Ya, sama kan? Urut-urutan sama dengan waktu pendaftaran itu lah, sama. Yang disebut sama saudara Khairil itu di poin nomor 2, bukan nomor 3 ya. Poin nomor 3 ini teknis ya, untuk cara pengambilan gambarnya atau videonya, kacamata dicopot. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya. Memang dilema ya di aplikasi status IBTCS Mining. Yang sudah berhasil daftar dengan nick yang benar, dengan foto yang benar, sekarang ragu-ragu. Bang ini gimana bang cara hapus akunnya? Karena di channel sebelah mengatakan ini bahaya bang. Ya sudah, kalau memang di channel sebelah itu mengatakan bahaya, silakan tanya ke channel sebelah. Saya bilang gitu ya. Dan saya sudah jawab di versi konten saya. Tapi saya tidak menjawab konten tersebut. Saya hanya menceritakan di versi saya. Kalau versi saya, semua data yang kita diberi gratis cuma-cuma, ya harus pakai data kita bro. Semua. Dan sekarang kebalik, rekan-rekan yang sudah daftar mendapatkan BTCS-nya yang banyak, wih, BTCS-nya sudah terlanjur banyak ini bro. Sudah terlanjur banyak. Tapi dia daftarnya pakai data gak sama dengan data asli. Bingung sekarang. Tapi itu sudah terjawab ya. Anda cek aja di di klik me di sini, di personal setting, klik authentication itu ya, itu cek aja nomor 2 bukan nomor 3 ya, nomor 2 ya. Itu sebagai jawaban buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua berhasil nanti kalau memang ada verifikasi data terakhir. Mudah-mudahan berhasil semua. Dan mudah-mudahan yang salah tulis, mungkin satu angka, satu huruf, nama atau gimana, mudah-mudahan dikasih kesempatan edit data terakhirnya. Atau mungkin semuanya ya, mungkin dikasih kesempatan kita bisa ngedit data kita untuk yang terakhir kalinya, tapi satu akun. Mudah-mudahan loh ya. Saya nggak tahu ini, tapi kita berharap sehingga seluruh pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining bisa menikmati hasil dari proses yang sudah kita lakukan. Pada akhirnya, mudah-mudahan aplikasi ini proyeknya berjalan sukses dan kita semua bisa menikmati hasilnya. Dan yang belum daftar ya, pingin daftar. Nah, kalau Anda mau KYC, lakukan KYC dengan benar. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.